Keluarga penerima manfaat warga Kecamatan Horangi di dua desa, diantaranya Desa Ramasari dan Desa Kertasari, mendapat pengarahan mengenai pemanfaatan program Keluarga Harapan dari PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019. Kunjungan kerja PLT Bupati didampingi Kadinsos serta Muspika setempat, melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran Bansos PKH dan Bansos Pangan Non-Tunai kepada keluarga penerima manfaat. Di hadapan warga, Herman menjelaskan bantuan sosial PKH dan BPNT merupakan program Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yang bekerja sama dengan Bank BRI. Herman menuturkan pula program Bansos dapat digunakan warga penerima manfaat untuk mengambil Bansos BPNT di elektronik warung atau e-warung terdekat yang ditunjuk sebagai agen atau pedagang yang sudah ditentukan sebagai agen bank atau pedagang yang bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia. Herman juga mengatakan program ini bertujuan mengedukasi masyarakat agar melek keuangan dan sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat agar dapat memanfaatkannya, dan yang lebih penting agar bantuan sosial tersebut tepat sasaran. Anu sering bantuan PKH kami murah maling sekolah. Wayah bunat peserkan kami alat-alat sekolah. Bada sepatu, acuk, pancing, tas, sarang buku, dan sebagainya. Oke, kami ibu hamil, ya. Peserkan kami penambahan gigi, parios, bidan, cupados, jabat bayi, dan ade, bini, atau sos katambi, kami bantu sana ibu hamil, atau sos katambi, kami berada di sekolah, hekai korban, dia tungguin, berkredit motor, tungguin.